24 pesepak bola U16 tanah air bertolak ke Inggris melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Senin kemarin. Mereka merupakan pemain terbaik hasil saringan Elite Pro Academy Liga U16 musim 2018. Para pemain muda terpilih ini akan jalani pendidikan sepak bola selama 6 bulan di negeri Elizabeth. Program perdana Garuda Select yang digagas oleh PSSI dan pihak swasta ini memberikan peluang bagi anak muda berbakat Indonesia dapatkan beasiswa sepak bola di Eropa. Saya ingin capai target teknik saya harus lebih baik lagi, postur badan saya dan kekuatan saya, dan mental saya harus lebih baik lagi. Kalau bisa saya bisa bermain di Inggris. Sebenarnya saya ingin memperbaiki skill saya lagi dan membuat Indonesia mencapai targetnya itu Piala Dunia. Pembinaan pesepak bola muda ke Inggris ini memiliki proyek dan target jangka panjang. Selain jadi penerus punggawa timnas, mereka pun diproyeksikan bisa membawa Indonesia lolos dan berlaga di Olimpiade 2024 mendatang.